Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melihat caranya Bapak Agus membersihkan akuarium ikan. Ya. Langsung kita simak videonya. Nah, ini teman-teman namanya Pak Agus yang sukanya bersih-bersih ikan. Bersih-bersihkan Pak Agus. Ini yang punya ikan-ikan di sini ini ya ini Pak Agus ini. Selain Pak Agus enggak ada yang bisa. Nah, Pak Agus emang the best. Konyes-konyes. Nah, ini ikannya. Wah. Nah. Ikannya masih paut-paut. Ikannya paut. Paut. Oh, ada ikan paut juga ya. Ada. Bukan orang juga yang paut. Nah, ini. Kalau di Surabaya mau beli ikan langsung tanya Pak Agus. Ada WA-nya. Tinggal kontak, tinggal kontak. Tul 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 dan stop kontak. Nah. Wah, ini ikannya Pak Agus ini. Oh. Punya tangki air. Ini orangnya. Oh, ini kalau membersihkan kayak gini, teman-teman harus sabar. Sabar menanti. Loh, yang dalam juga ada ya Pak Agus ya? Ada. Pakai magic. Magic. Enggak usah. Magic pabrik. Oh, magic pabrik. Oh. Kan? Mana mana? Ya, magic pabrik. Bisa sulapan, iya, Pak. Iya, ini kalau ketemu juaranya dia mendekat ya. Nah, ini dia. Pakai alat kayak gitu, teman-teman, kalau membersihkan. Namanya apa itu alatnya, Pak Agus? Magnet otomatis. Magnet otomatis. Kira-kira harganya berapa itu? Variasi tergantung besar kecil, tebal kecil. Sekitar 80 ada. 300 juga ada. Relatif lah. 300 ada. Lulu. Yang 300 ada gerigi. Jadi yang kerak-kerak yang lama bisa hilang, hancur. Nah, ini teman-teman hewan peliharaannya Pak Agus. Oh, seger-seger kayak orangnya. Orangnya ini masuk. Tiap 3 hari sekali teman-teman dibersihkan. Spesialis ikan. Ikan darat. Oke. Ini akuariumnya namanya apa ini? Jenis apa, bagus? Akuarium ini jenisnya jenis untuk air tawar. Oh, tawar ya. Iya, kalau untuk air laut juga lagi. Ini berapa filter ini kalau boleh tahu? Ini cuma 3 filter. Oh, 3 filter. Kita lihat filternya, teman-teman. Kayak apa? Waduh, nggak kelihatan. Iya, ini kebetulan lampunya lagi padam. Padam. Lampu mati. Lampu mati, listrik dari PLN. Ini lihat filternya teman-teman. Nah, ini filternya. Aduh, kurang jelas filternya. Iya. Ini lagi. Ini filter yang sini itu filter 1 atau 2 Pak Gus? Yang 3. Yang satu yang paling kanan. Ini filter 3. Jadi airnya betul-betul. Kita buka lagi. Nah, ini filter kedua. Kita buka lagi. Ini filter 1.
Nah, ini filter ke satu, terus ini filter kedua. Nah, ini teman-teman filternya. Ini filter ketiga. Ini apa ini Pak Agus? Oh, itu makanan protein. Makanan protein, teman-teman. Makanan tambahan. Yang ini apa ini? Sama juga beda. Sama. Ini beda merek. Oh, beda merek. Yang lebih kecil lagi. Krik. Ini ikannya teman-teman, wah udah jernih airnya, sama Pak Agus. Pak Agusnya juga sudah ganteng. Kayak filter. Kita tutup lagi tempat filternya. Sudah oke. Wah, ini dia kreasi Bapak Agus membersihkan ikan di akuarium. Nih teman-teman ikannya, kita lihat atasnya. Ah, atasnya kayak gini teman-teman, dalamnya atasnya. Ini kita lihat dari atas ini teman-teman. Ini ikannya, ikan yang dirawat oleh Bapak Agus. Ikan limun. Nah, ini ya, langsung ditutup. Itu nggak bisa nyala tau Pak Agus? Ini nggak bisa nyala karena terlalu panas ini. Nah, kalau pas mendung baru pakai. Oh iya. Karena di sini ada sinar matahari langsung. Loh, katanya kalau ada sinar nggak boleh Pak Agus? Ya karena kan cepet, katanya cepet, cepet apa yuk? Lumut. Iya, lumut. Iya tau Pak Gus. Iya. Kalau kena. Berhubung ini situasi corona, harus kena sinar matahari ruangan, jadi harus dibuka. Iya. Corona. Muhammad corona. Ini teman-teman airnya sudah mulai jernih sama Bapak Agusnya. Nah, ini sudah selesai ini Pak Agus ya? Sudah. Perawatan rutin 3 hari 1 malam. Keliru Pak Agus. 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali dibersihkan oleh Bapak Agus. Nah, ini. Oke, lanjut ya, ya, cukup di sini teman-teman. Pembersihan dari Bapak Agus. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya di channel Mas Mas Duki. Jangan lupa tul. Assalamualaikum.